dengan aku Sarah Filoin. Di video kali ini aku ingin ngajak teman-teman untuk jalan-jalan bareng aku. Nah, kali ini kita pengen ke Taman Ramadan untuk hangout. Taman Ramadan. Aku belum pernah dengar sih, tapi kalian penasaran enggak? Pas banget nih, lagi di bulan Ramadan, kita jalan-jalan dulu. Kalau gitu, kita langsung let's go. Oh, sudah pagi guys. Good morning. Dan di sini juga ada, di sini ada beberapa jajanan. Oh my god. Ada milk tea, green tea, coklat, ada boba. Terus juga di sini ada abang Shopee Food. Aduh, jangan-jangan ini disponsori nih guys. Buset, gue jadi Shopee Food coy. Gila, gue kerja jadi Shopee Food guys. Sini juga ada tempat untuk beli petasan. Nih guys, jadi petasannya tuh ada bunga api, ada merchant bola, merchant roket. Iya loh. Terus juga di sini ada yang jual mainan, ada yang jual nasi lemak. Wah, seru banget di sini, ampun guys. Di sini juga kita bisa beli sate. Terus di sini juga ada lemang toki. Oh, lontong, yes. Ada jual lontong juga. Ada yang jual canai. Oh, canai itu roti, guys. Roti canai ya. Pasti kalian tahu semua roti canai. Jadi ternyata ini adalah pasar Ramadan yang dimana banyak banget jual makanan. Ada yang jual petasan nih, sampai satu pasar ini ketutupan petasan. Hey, siapa yang main petasan sembarangan deh, suwe. Terus kita juga di sini bisa cek suhu kita, guys. Tuh, ini relate banget sih sama kehidupan nyata guys. Taman hangout, sama datang ke taman hangout. Ya ampun guys, sumpah ini sesuai dengan protokol kesehatan juga tamannya ya teman-teman ya. Wah, keren banget sini guys. Dan ini juga ada mobil-mobilnya kelihatan asli banget ya. Ini ada mobil Mercy, mobil Audi, bisa kita naikin nggak ya? Terus juga kita di sini bisa jadi tukang bersih-bersih. Lihatlah mereka semua orang kaya, outfitnya bagus, fashionable. Aku menjadi bocil yang dipekerjakan di bawah umur. Oh my god, ini juga cantik banget guys. Jangan lupa pakai masker ya teman-teman ya, karena lagi covid. What is this? Kok berasap semua? Apakah kebakaran? Kebakaran? Enggak, itu sih ekspresi orang kebakaran. Iya, ini adalah petasan ya teman-teman ya, kembang api. Oh iya, benar. Biasanya tuh pas bulan-bulan Ramadan atau kadang ya guys, pas mau sahur tuh ada aja ya bocil-bocil tuh nyalain petasan guys. Siapa yang pernah nyalain petasan ke rumah tetangga terus dimarahin tetangga? Komen. Oke guys, kita akan jalan-jalan dulu di Taman Ramadan. Pas banget ini lagi malam hari ya guys. Kita akan lihat di sini ada apa aja sih. Apakah ada jajanan lontong, jajanan rendang, opor ayam. Ya, kita lihat ya guys. Di sini ada kedai runcit. Apa itu kedai runcit? Open shop. Di sini ada what is this? Jualan hanger, jualan pistol, marshmallow stick. Jual AR-15. Ini barang-barangnya tak berguna. Kok ngeri ya guys? Ini buat apa ya? Coba kita beli hanger. Pasti bukan buat gantungin baju sini guys. Aku percaya nih. Pasti buat perang. Iya kan? Buat perang kan? Why? I can't buy this. Wah, tokonya nge-lag guys. Ayo kita berpindah ya guys. Oh, sate. Aku mau sate bu. Ibu aku mau sate. Beli. Oh, nice. Ini dia sate barbecue guys. Nyam, delicious. Ini juga ada orang dari tadi dada. Dia menjual jasa apa nih, aku curiga. Terus ada balon-balonannya, lucu banget ini mainannya. Gila guys, ini tuh balonnya kayak ada sinar-sinarnya gitu loh. Wah gila sih, aku first time sih lihat yang kayak gelembung-gelembung sahabat tapi yang bercahaya gitu kan, kayak kumbang. Ini juga ada kucing guys. Kita bisa duduk. Wah, kita bisa tidur bareng, tidur bersama kucing, luar biasa guys. Lanjut, di sini ada apa aja sih guys? Di sini ada Nana Cafe. Wah, ada cafe guys, gila. Gue sih anak noki banget. Bang kopi bang. Wah, bangnya matanya merah nih, curiga aku guys. Cabut aja lah, jangan keserupan nih. Oke, kita akan mencari hal yang menarik di sini di Taman Ramadan.
Di sini kita bisa jadi pasukan oranye ya, tukang bersih-bersih. Kita bisa camping, kita bisa jadi anak sis kambling ya kan. Ada pos-pos gitu, tempat bapak-bapak ngumpul biasanya guys di sini. Ada Yuna juga, tapi sendirian guys, kasihan. And then ada tempat taman bermain, wah seru banget. Terus sih guys, bisa banyak game-gamenya gini, banyak arena permainan yang bisa kita mainkan. Cuma sedihnya, aku jomblo, sendirian. Ah, masa aku sendirian banget sih, kayak gak ada teman, oh my god. Coba ini arena apa ya? Wow, olahraga, gokil. Satu lagi aku akan berotot. Oh, ada prosotan, prosotan. Fix, aku suka prosotan sini guys. Luncur. Luncur, mana kok nggak meluncur? Oke guys, kita lanjut lagi. Di sini seperti ada tempat duduk-duduk gitu ya guys. Jadi ini tempat buat santai, buat makan-makan ya kan, atau buat nongkrong-nongkrong juga bisa di sini guys. Dan lanjut lagi, di sini ada taman bermain ya guys, ada air mancur. Sama ini aku penasaran, dia orang kerjanya apa sih guys? Aku tuh curiga, jangan-jangan tuh dia tukang menculik orang gitu kan, gak ada yang tahu guys. Dan what the hell is this? Salah, aku kira aku dilanak, jir. Gila guys, aku kira anak dilanak. What? Ada teleport. Oh my god, di sini aku catwalk. Banyak wartawan, aku jadi artis, guys. Kita berdiri di atas red carpet. Wow. Oh my god, aku malu banget. Aku difoto-foto, mana pakai masker lagi. Oh my god, kita suruh ngomong secara umum. Aduh, mana aku introvert lagi. Public speakingku masih kurang, guys. Cek. Oke, para pemirsa, terima. Lihat guys, wartawannya tidak mau foto-fotoin saya guys. Malah mereka tidur-tiduran, kurang ajar. Ya saya tahu saya jelek. Yaudah guys, wartawannya kampret, bikin insecure. Lebih baik saya pergi guys. Mana jalan pulang, wartawannya tidur. Aku pengen balik, aku tuh introvert. Gak cocok deh masuk inian deh, mengerikan guys. Mimpi buruk tadi ya untuk para introvert ya. Berjalan di atas red carpet, catwalk. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada VIP exclusive. Kita lihat dari luarnya ya guys. Ini interior bangunannya tuh bagus, serba klasik dan mewah. So, coba kita masuk guys. Kok gak bisa masuk guys? Apakah ini ada perbedaan kasta? Kita harus membayar 200 Robux cuman memasuki ini doang guys, ruangan ini yang ada, yang isinya cuma tempat duduk doang. Perbedaan kasta. Eh sudah guys, kita hanya mampu duduk di kursi plastik sambil melihat. Wow, ada permainan guys. XOS. Oh, beneran bisa dimainin dong guys. Jadi guys, ini beneran real game. Kalian bisa mainin ini bersama teman kalian. Dan kalian juga bisa nongki-nongki. Ini kenapa ada cewek horor banget ya? Ya Allah, ada kunti berjalan. Tadi ada yang duduk, gak jelas. Ada kebang api. Ini juga ada motor, tapi motornya gak bisa kepake. And di sini ada multiverse. Ini akan membawa kita kemana ya? Aku juga penasaran sih guys. Roblox taman, oke, ada taman, ada obi. Oh, jadi di sini banyak jenis-jenis arena permainan juga guys yang bisa kalian pilih. Tapi sebelum kita pindah, kita akan telusuri dulu tempat ini guys. Oke, ini ada tempat rahasia kan ya guys. Ini kita harus telusuri dulu nih guys, Taman Ramadan, karena aku penasaran banget. Ini entah buatan orang Indo atau orang Malaysia, aku kurang tahu ya guys. Cuman ini kayak relate banget ya guys. Ini relate banget sama. Oh, relate banget sama Ramadan. Ternyata di Flying Fox, oh my god, seru banget. Wah, gila guys. Wah, ini seru banget sih, parah sih. Aku gak nyangka ternyata ada Flying Fox di sini. Ada hidden games kalau bahasa anak Jaksel tuh guys. Oh my god, seru banget. Gila, ternyata di sini banyak tempat-tempat yang harus kita kunjungi gitu ya. Karena ada beberapa hal yang kayak terumpet gitu guys, kayak hidden gitu. Nah, tuh kan di sini juga ada lagi nih guys, api unggun. Aku tadi belum kesini guys. Di api unggun ini kita bisa ngapain ya? Kita bisa duduk. Kita bisa beronda di sini. Di sini juga ada aki-aki ya, kita kacangin aja. Oh my god, ada perahu. Ini perahunya bisa jalan enggak? Perahunya bisa jalan enggak sih? Bisa berenang. Ini kemana? What? Where we go, guys? Kita berenang ke dalam gua yang gelap. Tuh, kita harus balik guys. Aku takut ada monster. Ada monster tiba-tiba kan. Keluar kan, ngeri kali cuy. Balik, kabur. Oke lanjut ya.
kita di sini bisa jadi anak kafe, nggak bisa kerja, belum cukup umur, masih bocil, harus punya KTP dulu, ada PO bor, bisa mati guys, gila, jadi gelap coy. Ayo, siapa yang mati lampu? Bukan aku, kabur. Jadi memang di sini banyak beberapa tombol aktif yang bisa kita pakai dan banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan guys, seperti bermain Flying Fox. Kayaknya ini main gitar juga bisa deh guys. Bisa gak sih ini main gitar? Ini gitarnya kayak bisa diklik gitu sih. Oke, seperti itu ya teman-teman ya kegiatan kita di Taman Ramadan Hangout. Dan menurutku ini sangatlah keren dan luar biasa guys. So, kalian cobain aja ke Taman Hangout Roblox. Linknya nanti ada di deskripsi. Dan buat teman-teman, thank you for watching. Kalau kalian pengen lanjut lagi kegiatan apa aja yang bisa kita lakuin di sini, banyak banget, kalian bisa mabar sama teman kalian juga guys. Dan see you next video, goodbye.